Benar cerita burung-burung, dirimu selalu berdusta. Benar kata bisik angin, kau takkan pernah setia. Dengan Idol Fikri di sini masih dalam rangkaian bersama Dangdut Akademi Asia. Ceret. 30 besar sekarang grup pertama udah tayang nih, dan hari ini kita bakal ngereaksiin video pertama kita. Yang pasti ada Wulan Indonesia sama Ice Gul dari Turki nyanyiin lagu Ilang Ilang. Biar cintaku hilang. Azik. Obat. Lagu ini tuh memang berat banget ya. Banyak banget sebenarnya di lagu ini tuh jebakan-jebakan yang kelihatannya gampang, tapi sebenarnya ini lagu sulit banget. Kalau Wulan mungkin aku ya angkat tangan lah ya, kalau Wulan mah udah pastilah lagu ini dapatkan dan nasi Wulan lah. Apalagi Wulan dengan 1000 cengkoknya itu. Aduh, lagu ini mah dibabat. Tapi buat Ice Gul, apakah dia mampu menerima tantangan ini? Apakah Ice Gul bisa nih ya menaklukkan cengkok-cengkok maut yang ada di lagu Ilalang ini ya? Langsung aja kita tontonin yuk. Wulan Indonesia dan Ice Gul Turki nyanyi lagu Ilalang. Tapi sebelum channel ini tumbuh Ilalangnya tinggi-tinggi banget, subrek dulu biar Ilalangnya mati semuanya. Langsung aja kita tontonin Wulan Indonesia, Ice Gul Turki, Ilalang. Rame banget penontonnya, gila. Tapi lagu ini memang cocok banget sih buat ide Asia, kayak memperkenalkan budaya gitu kan. Awalnya musiknya kan kayak Bali-Balian gitu kan. Lagu Ilalang ini termasuk lagu yang mahal banget. Aransemennya, musiknya tuh terdengar eksklusif banget. Wulan sama Ice Gulnya cantik ya, pakai baju merah ya. Oke, Wulan dengan suara lembutnya enak banget memulai lagu ini. Aman-aman aja sih kedengarannya, cuma adalah sedikit-sedikit tadi ya. Lumayan buat Ice Gul sih, aku bilangin cengkoknya memang gak luas banget kayak Wulan kan. Wulan kan ilang ilang la 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 la. Kayak Ice Gulnya tadi
agak patah-patah kan cengkoknya. Ya nggak masalah sih sebenarnya dengan gaya dan style masing-masing ya. Ini Ulan sama Esegol dikasih baju yang benar-benar yang sama lagu ini tuh kayak nambah strong gitu loh penampilannya mereka. Mengagetkan ada harmonisasi di sana. Oke, okay, nice harmonisasinya. Kompak, mulainya berhentinya kompak banget. Keren, keren, keren. Aku pikir masih banyak cerita burung-burung, tapi langsung dirubah banyak cerita. Dan cakep, cakep banget. Oh. Aduh, cengkoknya Mulan. Sudah enak. Oh, penekanan ini cakep. Penekanannya cakep Bulan. Dan tadi benar kata bisik angin. Ya, kau takkan langsung. Wih, itu cakep. Penekanannya bagus. Oh. Esegul, 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 cakep banget itu ada dinamikanya. Takkan baru sekali, sekali ini. Pas bagian hatiku engkau sakiti. Itu enak. Oh. Aduh, aransemen ini lagi nih pakai. Wah, Mulan, Mulan, Mulan. Makin ke belakang Mulan makin panas. Tadi awal-awal tuh masih kayak pemanasan, tiba-tiba makin ke belakang tuh makin-makin panas gitu Mulan nih. Gila Esegul, goyang. Cengkoknya dapet, kerasnya dapet, powernya cakep. Aduh, Bulan. Aduh, Bulan enak banget. Gila. Gimana tadi improvnya?
improve-nya. Best Wulan. Tadi kita bilangin Wulan tuh makin ke belakang makin panas banget. Berasa nih bedanya pas awalnya main belakang-belakang nih. Makin enak nih belakang-belakangnya. Wulan, Aesegul, benar-benar kalian mengguncang panggung. Wow, gila ya. Ini Wulan jujur li, Wulan cenggonya, aduh endol deh kalau Wulan mah cenggonya. Dari sebelum dia di Asia kan udah sering ngeliatin Wulan kan. Cenggonya memang dangdut yang original tuh bagus banget sih kalau Wulan sih. Cenggonya tuh unik juga. Dan keriting banget cengkoknya, dan di lagu ini dia buktikan dengan cengkok-cengkoknya, ada improvisasinya dari Wulan tadi pas pegang ilalang ilalang ilalang. Tadi itu di gimana ya yang ilalang ilalang ya, tadi dia improvnya kayak gimana aku lupa, itu improvnya manis banget. Terus awal-awal nyanyi masih biasa aja, makin ke belakang Wulan makin panas, makin enak ngebawainnya, rasanya juga makin enak banget. Nah, Aesegul nih aku gak nyangka banget Aesegul ternyata cengkoknya nice. Bisa dia bercengkok walaupun masih sedikit kaku, cengkoknya gak selentur Wulan. Tapi cengkoknya enak banget. Terus powernya oke banget, Aesegul powernya oke. Rasanya ya so-so sih, kadang-kadang rasanya bagus banget. Tiba-tiba kadang-kadang ada kurangnya sedikit, tapi nggak yang banyakan kurangnya, tapi rasanya tuh ada terus, ada cuma kadang-kadang agak turun aja, nggak yang se-up dia biasanya gitu kan. Nggak nyangka aku Aesegul bisa menyanyikan lagu ini, aku bilang itunya mulus lah ya Aesegul nyanyiin lagu ini. Kalau Wulan mah aman banget, aman Wulan mah, ah ini mah kecil buat Wulan. Yang pasti Aesegul benar mencuri perhatian banget ini. Jangan sampai nih Aesegul bisa jadi kambing hitam, kuda hitam. Tentang lebaran ingatnya kambing. Jangan sampai jadi kuda hitam nih, menghajar nih semua peserta-peserta yang lain nih ya. Dan yang pasti kita tunggu banget ini gimana kelanjutan nih Aesegul nyanyi di DA Asia. Aku penasaran banget nih perkembangan apa lagi nih yang bakal dikasih sama Aesegul ya. Buat kalian semuanya kalau masih penasaran nih penampilan-penampilan peserta yang lain, ini Subrek channel. Yuk Subrek, karena kita bakal ngereaksiin video-video dari DA Asia 6 ya. Loncengnya nyalain sama share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.